Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yamaha Dunia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan motor yang satu ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar saya semangat membuat video-video informasi tentang motor Yamaha yang belum ada di Indonesia. Tak usah berlama-lama, kita langsung saja. Ya, saya yakin teman-teman Yamaha Mania di seluruh Indonesia sangat asing dengan motor ini. Motor ini adalah motor XDZ 150. Konsep motor ini adalah dua alam. Dia bisa diajak di jalan aspal ataupun jalan yang bergelombang. Motor ini didesain memang untuk tidak dijual di Indonesia. Jadi motor ini lebih cocok untuk di negara bagian barat sana yang umumnya jalannya jauh dan sangat terjal. Motor ini mengusung mesin SOHC dengan kapasitas mesin 150cc. Dengan satu silinder, motor ini menggunakan sistem pendingin udara. Berikut adalah spesifikasi lengkap motor XDZ 150. Oh.